Pemuda berinisial RL berusia 19 tahun ini terduduk lunglai tak berdaya usai dibekuk oleh warga dan sempat menjadi bulan-bulanan. Usai menjamret ponsel seorang wanita yang hendak belanja di kawasan Jalan RE Marta Dinata Kota Sukabumi. Pelaku yang telah babak belur ini diamankan seorang satpam dari amukan massa yang telah geram dengan kejahatan yang dilakukan pelaku. Penangkapan pelaku oleh warga ini bermula ketika pelaku menjamret ponsel milik korban yang berprofesi sebagai salah satu karyawan di sebuah mal yang saat itu sedang berjalan kaki bersama rekan-rekannya untuk makan siang. Pelaku yang berpapasan dengan korban tiba-tiba langsung merampas paksa ponsel korban. Korban yang ketakutan pun berteriak minta tolong hingga mengundang perhatian warga dan langsung mengejar pelaku hingga tertangkap dan langsung menghakiminya hingga babak belur. Apa yang diambil? HP. Dia lari atau pakai motor? Lari. Dia lagi jalan. Tadinya berpapasan? Iya, berpapasan sebelumnya sama aku. Terus pas dia teriak, pas orang kedua, dia teriak sama aku tuh. Apa teriaknya gitu? Jambret. Bangun saat itu banyak warga atau gimana? Enggak, kan itu lagi kosong. Pas di yang banyak tukang dagang. Usai diamankan oleh satpam, pelaku pun langsung digelandang oleh petugas kepolisian yang datang ke lokasi ke Mapolres Kota Sukabumi. Berikut ponsel sebagai barang buktinya. Dari Kota Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.